Beralih ke informasi lain, pemirsa, masih rendahnya tingkat literasi di Indonesia, Jawa Barat khususnya, membuat Gubernur Jawa Barat berusaha meningkatkan indeks literasi dengan berbagai cara. Salah satu program tersebut yaitu dengan mengadopsi program membaca sebelum masuk kelas yang sudah diterapkan di Kota Bandung. Berdasarkan hasil survei World Culture Index Score 2018, Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara dalam hal membaca. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu membaca sebanyak 6 jam per minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Meksiko, Inggris, Brazil, Taiwan, dan Jepang dengan masing-masing 3 jam per minggu. Namun angka tersebut masih tergolong rendah. Gubernur Jawa Barat pun menyatakan pihaknya sedang mengebut meningkatkan indeks literasi. Untuk itu berbagai program pun dilaksanakan, seperti membuat kotak literasi cerdas di jalanan dan perpustakaan digital. Selain itu pihaknya akan mengadopsi program membaca sebelum masuk kelas yang sudah ditetapkan di Kota Bandung. Meningkatkan indeks literasi sampai Bunda Literasi Jawa Barat aja isi saya menulis dua buku anak-anak terbitkan oleh Erlangga menunjukkan komitmen di level teknis kita sangat kuat, tidak hanya basa-basi atau hanya seremonis. Tadi juga ada piala gubernur untuk Bunda Literasi yang pandai mendongeng supaya budaya imajinasi dongeng juga hadir di level kota kabupaten. Sementara itu, menurut istri gubernur yang juga Bunda Literasi Jabar, Atalia Kamil, anak gemar membaca bukan karena keturunan tapi dibiasakan. Bunda Literasi menjadi pendidik utama karena dirinya menulis buku supaya semua Bunda Literasi di tingkat kabupaten kota terpengaruh. Dengan begitu lebih banyak penulis dan penerbit yang membuat buku lebih bagus. Peran Bunda Literasi itu penting, kira-kira bahwa anak itu gemar membaca bukan karena keturunan, tapi mereka karena kebiasaan dari orang tuanya, utamanya dari mahasiswa. Saya sebagai Bunda Literasi ini mendorong para bunda di rumah untuk mau menjadi rumah utama, menjadi pendidik utama. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat literasi di Jabar, Gubernur, Bunda Literasi, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar, Direktur BJB, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menandatangani Deklarasi Literasi Jabar Sabtu siang. Budi Hartati, Bandung TV.